Keseduhan terbaru untuk kita saksikan perlawanan di antara Melaka menentang Johor Tazim bagi aksi minggu ke-18 dalam Liga Super Malaysia 2019. Ini hantaran kepada Corbin. Hadapan dengan Rachel sebentar tadi. Cabrera kali ini peluang untuk Gonzalo Cabrera. Diselamatkan dengan baik oleh Karufami. Inilah yang dikatakan ruang yang dimiliki dan peluang yang dimiliki oleh pemain JDT terus dimanfaatkan, namun mucur pengalaman yang dimiliki oleh Karufami berjaya menampan sepakan dari Cabrera sebentar tadi. Ya, sangat bijak daripada Diogo, satu sentuhan ke hadapan. Cabrera mempunyai ruang tetapi tidak terlalu banyak ruang, diberi tekanan oleh Syukur dan Jang, di mana Karufami perlu bersedia. Pada Cabrera mencari ruang untuk makan sepakan, tolakkan kepada Diogo, peluang untuk Diogo. Akhirnya gol baik Cabrera. Meletakkan JDT satu gol di hadapan dalam keadaan yang kelang kabut. Dia berjaya mencuri peluang itu untuk masukkan jaringan selepas clearan yang kurang kemas dari pertahanan Melaka. Jadi Nazmi Faiz berjaya menghasilkan jaringan yang pertama untuk JDT. Cabrera dengan idea yang baik, Diogo hampir meledakkan jaringan, berjaya menghalang di situ. Tapi Nazmi Faiz seperti dia buat musim lepas, menjaringkan gol menentang Melaka. Kali ini menjaringkan gol sekali lagi. Devi Angan ketika ini cuba dihalang oleh Adam. Masih lagi Devi Angan. Ah, terlakar macam dilakukan. Untuk Cabrera meninggalkan untuk Diogo. Baik kali ini kalau dari Diogo mencari ruang untuk memakai sepakan dari Diogo. Masih lagi Diogo. Mudah bagi Diogo melengkapkan jaringan yang ke-10-nya musim ini. Ya, sekali lagi kita lihat Diogo kawalan bola yang yang baik, tidak terlalu terburu-buru. Riau menunggu, Jang di situ melakukan satu kesilapan, tidak menyentuh bola apabila membuat terjahan. Dan Diogo begitu tenang untuk menjaringkan gol 10 dan gol kedua JDT pada malam ini. Berada di situ Nazmi Faiz. Dari Safawi terus ditumbuk keluar oleh Karufami. Wow, satu sepakan yang cukup menarik dari Safawi. Seperti dilakukan oleh pemain PKNP pada perlawanan malam tadi. Ini jika ia berhasil, bermakna minggu ini dua jaringan seperti itu berlaku. Ya, pantas untuk keluar dan juga mempunyai ketenangan untuk mencari rakan. Baik, kalau dari Devi Agan cuba melakukan larian terus. Tolakkan dari itu dia. Sedikit saja tersasar kali ini dari Luka Milunovic. Dia mendapat peluang terbaik untuk sekurang-kurangnya masukkan jaringan untuk Melaka sebelum separuh masa pertama tamat. Ya, tugas yang baik dilakukan walaupun beliau tergelincir sedikit, tapi hantaran tepat daripada Davy untuk mencari gerakan Luka. Luka diberi tekanan daripada Kunalan, di mana itu adalah yang mengganggu Luka untuk meledakkan jaringan. Sekali lagi kita boleh lihat kelajuan daripada Davy. Selepas itu kebijaksanaan untuk mencari Luka. Di hadapan, tetapi tekanan daripada Kunalan adalah baik untuk mengganggu. Belakang kepada Cabrera. Yes, Kunalan antaran ke dalam. Nazmi Faiz diselamatkan oleh Karufami. Luar biasa Nazmi malam ini. Karufami bertukul lumus pada malam ini. Ya, sekali lagi gerakan yang baik, gandingan yang baik. Diogo, Cabrera, Kunalan di situ. Nazmi Faiz diberi terlalu banyak ruang, tidak diberi tekanan. Tapi posisi Karufami pada mulanya beliau tidak nampak seperti dalam posisi yang terlalu baik, tetapi mempunyai kepantasan. Haris baik mencari Safawi Rashid yang tidak usai peluang untuk Safawi ketika ini. Dari Safawi Rashid tidak berjaya melepasi Karufami. Terlepas peluang JDT untuk mendapatkan jaringan yang ketiga.
Sambil itu Nazmi dipersalahkan, ada asakan dilakukannya di atas Farid Shah. Muncul tidak dilayangkan kad kuning. Peluang yang besar untuk Safawi di sini, mengambil terlalu lama, mengambil terlalu banyak sentuhan, memberikan peluang kepada Karim Fahmi yang sangat baik melakukan tugasnya. Beliau tidak merebahkan badan terdahulu, tidak menjangkakan di manakah beliau akan meletakkan bola dengan sentuhan sangat penting daripada Karim Fahmi untuk menggagalkan gol ketiga JDT pada malam ini. Mampukah menghasilkan sesuatu untuk Melaka pada malam ini? Dan Isafir Rahim terkena benteng. Dan penalti untuk Melaka apabila bola itu terkena tangan. Jadi Melaka diadakan sepakan penalti menit yang ke-83. Ini keputusan yang cukup berat dilakukan oleh pengadil. Kita lihat di sini ni. Ya, satu sepakan terus ke arah benteng. Ada terkena bahagian tangan Diogo. Beliau cuba untuk menghalang muka dari bola daripada kena mukanya sebenarnya, tetapi apa-apa pun itu adalah satu kesilapan daripada Diogo. Ia adalah keputusan yang tepat daripada pengadil perlawanan untuk memberikan penalti. Dan ketika ini tugas terletak di bahu Devi Angan untuk menghasilkan jaringan. Dari Devi Angan diselamatkan dan susulan lainnya Cukur Adan menjaringkan gol itu. Akhirnya Melaka berjaya masihkan jaringan pada minit ke-84. Berusi kapten pasukan mereka, Syukur Adat, anak jati Melaka. Dan rebatan yang cukup tepat untuk melepaskan diri daripada Farizah Malias. Farizah Malias sebenarnya sudah lakukan tugas yang terbaik. Memang sukar untuk mendapatkan halangan kedua daripada Syukur Adat. Dan itu dia whistle panjang menamatkan aksi di Stadium Bang Jebat. Kejuaraan Liga Super Malaysia 2019 sah menjadi milik Johor Darul Tasnim. Ini kemenangan kejuaraan ke-6 berturut-turut untuk skuad Harimau Selatan. Keputusan penuh 1-2 jelas memihak kepada Johor Darul Tasnim. Jadi kebangkitan saat akhir, minit-minit akhir yang cuba dipamerkan oleh Melaka tidak cukup, masih belum mampu untuk menggagalkan Johor Darul Tasnim untuk ditambahkan sebagai juara Liga Super Malaysia 2019.